Saya Kalia, pengusaha keramis dari Sarawak. Selain itu, saya juga mengusahakan pes laksa Sarawak. Saya adalah usahawan desa bimbingan PEMBA, agensi PEMBA. Ini adalah produk saya. Memang halal kah? Memang halal. Kakak yang buat sendiri. 100% dibuat oleh orang Muslim. Okey. Ini adalah pes laksa saya. Okey. Dengan brand pes laksa Kak Lia. Brand dia pes laksa Sarawak Kak Lia. Ini brand pes dia. Pes laksa Sarawak Kak Lia. Okey. Siapa yang minat menjadi ejen saya, bolehlah hubungi saya di alamat Lia Cake House. Semua orang tahu, inilah dia Lia Cake House punya bos. Dengan nombor telefon ni. Okey. Dan juga boleh WhatsApp terus kepada kami. Itu saja kan? Itu saja. Beginilah rupanya laksa Sarawak kan. Yang ini memang betul-betul halal yang diusahakan oleh Lia Cake House. Okey, beginilah rupanya laksa Sarawak. Laksa Sarawak ni betul-betul asli dan ditanggung halal. Kerana pengusaha laksa ini adalah betul-betul orang Muslim kita yang berasal dari Sarawak. Nama kakak ni Kak Lia. Rupanya laksa Sarawak yang asli ya. Wow, sedapnya. Jadi kuah dia ini dibuat daripada paste laksa Sarawak dinamakan Kak Lia, tengok. Dan brand ini boleh didapati di Lia Cake House. Kota Semarahan, Kampung Baru, Kota Semarahan. Kepada mereka yang ingin mendapatkan produk ini, berhubunglah dengan beliau.